Kembali lagi bersama channel The Hetty Hawk Project. Rage on that beat, going crazy. Selamat pagi, kawan-kawan. Selamat pagi. Selamat siang kami ucapkan kepada kawan-kawan kepolisian. Selamat pagi kami ucapkan kepada kawan-kawan wartawan. Dan selamat malam kami ucapkan kepada Badan Pertahanan Kabupaten Alor yang hari ini masih membangun sebuah konsolidasi besar untuk menghancurkan rakyat. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, satu hal yang sangat saya sayangkan adalah adanya statement rasisme dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Alor. Saya orang Gotek, kalau orang Alor kesini mau cari masalah, mending keluar. Saya menjadi pemimpin daripada instansi pemerintahan. Pertama, itu pertama. Itu pertama. Yang kedua, ada beberapa rentetan ke depan. Badan Pertanahan Nasional hari ini telah mengabaikan konstitusi. Di sini adalah peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 11 tahun 2016. Di mana di sini yang menjadi acuan setiap proses penyelesaian sengketa lahan. Kasus-kasus yang berkaitan dengan agraria. Tapi berdasarkan penemuan kami, banyak sekali kemudian pasal-pasal yang tidak dianggap ada. Lalu di mana acuan kerjanya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, kawan-kawan? Di mana keberpihakannya? Apakah keberpihakannya kepada maklar, kawan-kawan? Iya. Betul, kawan-kawan? Iya. Ketika Badan Pertanahan Nasional berpihak kepada maklar, maka hanya ada satu solusi: ganti atau pecat. Sepakat? Hanya ada satu solusi: ganti atau pecat. Pertama, ada empat butir
kawan-kawan sekalian, mohon tenang. Mohon tenang kawan-kawan sekalian. Ada empat butir padi yang tercanangkan pada lambang badan pertanahan yang mengartikan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran. Hari ini, keberadaan badan pertanahan tidak melambangkan dan tidak menjunjung tinggi nilai daripada badan pertanahan itu sendiri. Mata buktinya, kawan-kawan sekalian, kasus mulainya dari kebola sampai ke kotak. Saya akhirnya menemukan adanya indikasi sindikat gelap itu di Kelurahan Binongko, kawan-kawan. Maka tidak boleh kita biarkan, kawan-kawan. Di Kelurahan Binongko, janda baru menjadi objek daripada pemerasan yang dilakukan oleh ini apa sekelas badan pertanahan secara administrasi dan lokus tempat perkara itu pun tidak betul, bahkan bisa mengundang orang yang sudah mati. Ini kan perlu dikaji lagi integritasnya, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Integritas dari para badan pertanahan yang hari ini menjadi prioritas perhatian Presiden Joko Widodo itu di Kabupaten Alor hilang, saya bilang hilang, tidak bermarwah lagi karena dia berselingkuh dengan maklar-maklar amatiran dan cebong-cebong kampret. Betul, kawan-kawan? Maka hanya ada satu bukti, pecat kepala badan pertanahan yang tidak amanah, pecat kepala badan pertanahan yang tidak amanah, atau mutasi. Kabupaten Alor hari ini tidak butuh pemimpin yang rasis. Indonesia hari ini tidak butuh pemimpin yang rasis, kawan-kawan. Betul? Kabupaten Alor hari ini adalah kabupaten yang tertinggal di provinsi NTT. Dan untuk mengalami ini, kita mahasiswa tidak tinggal diam. Orang-orang seperti ini yang menyebabkan ketertinggalan kita. Maka apa solusinya, kawan-kawan? Lawan! Kita lawan, kawan-kawan. Kita lawan. Ah, mungkin seperti itu saja dulu. Keberadaan dan tidak adanya kepala BPN, saya tidak tahu di situ. Tapi yang mau saya minta kepada teman-teman BPN, mohon hadirkan kepala BPN di sini untuk mempertanggungjawabkan statement rasisnya itu. Statement rasisnya. Ia orang buat saya orang Alor. Saya orang Alor. Depan-depan, Bapak. Saya tidak suka bermain belakang. Saya depan-depan. Hadir ke sini. Pertanggungjawabkan kata-katanya. Atau saya minta langsung kepada Kementerian Pertanahan untuk memecat pemimpin yang tidak berintegritas seperti ini. Ya, sepakat kawan-kawan? Sepakat. Kita serius kawan-kawan. Jangan sampai kita kasih kendor kawan-kawan, karena orang ini akan ketawa-ketawa di belakang. Termasuk usut juga oknum yang telah mengatasnamakan keluarga besar Bunga Bali di Alam Besar. Oknum yang sudah menjual kehormatan daripada keluarga besar itu. Oknum ini telah membangun jaringan luar biasa. Ada beberapa bukti yang kami dapatkan dan kami punya data-datanya. Dan ini menandakan bahwa ada indikasi perselingkuhan besar yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dengan maklar-maklar amatiran. Atau mungkin negara kurang menjamin kesejahteraannya sampai begini. Tapi saya rasa tidak, kawan-kawan, ya tidak, ya? Tidak, negara sudah menjamin. Cuma orang seperti ini harus digusur juga. Jadi, pecat atau pindahkan kepala Badan Pertanahan Kabupaten Alor. Usut tuntas semua oknum yang terlibat dalam sengketa skandal pengobatan lahan di Kabupaten Alor. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada kawan-kawan orator. Dan saya mohon izin, mungkin ada teman-teman badan pertanahan, saya bukan ini sebagai acuan teman-teman. Ya, mungkin kebuangan referensi, satu dipilih. Sebagai acuan teman-teman, dalam penanganan kasus agraria di Kabupaten Alor. Terima kasih. Mungkin kekurangan referensi. Baik, terima kasih. Yang pertama, seluruh civitas PP Kabupaten Alor jangan berdiri kemudian foto-foto. Itu yang nanti orang mati juga kasih surat. Ini goblok, makanya kami datang. Bisa ingat saya, masa orang meninggal kasih surat. Ini bukti. Masa orang sudah meninggal kasih surat. Kemudian kalau aksi datang foto-foto. Saya juga ada foto, nanti kalau kita berhubungan, andingan kita buat. Begitu, ini kejanggalan administrasi lembaga besar. Orang meninggal diajak perkara. Makanya orang demo itu jangan nonton, administrasi itu harus dipelajari.
dapat nonton di Gondola. Foto-foto senyum-senyum tidak jelas. Hari ini kami turun karena persoalan itu. Orang yang meninggal diajak kepala BPN Awal untuk berkala. Atau kemahat sana, semua kami juga ikut mati. Orang sudah mati diajak. Ini persoalan. Bagi kami, administrasi lembaga besar ini masih racun. Karena kepalanya sibuk bangun konspirasi dengan mafia mafia. Karena itu, masyarakat disesatkan. Undang-undang menjamin bahwa kalau misalkan masyarakat sudah punya sertifikat atas tanah itu lebih dari 5 tahun, maka satu setan dua binatang pun tidak diperizinkan untuk bubar. Kemudian, di pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa kalau misalkan oknum itu atau pihak penduga itu tidak punya sertifikat atau bukti apapun atas tanah yang dibukat, maka dia tidak bisa diberikan kewenangan untuk mendukat. Tapi realitanya yang terjadi hari ini, maka bagi kami oknum kepala BPN Kabupaten Alor ini sementara membangun konspirasi besar-besaran untuk mendapat keuntungan dari mereka. Oleh karena itu, kami minta perwakilan kepala BPN dari ada di dalam untuk keluar sehingga pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Alor bisa membacakan surat pernyataan sikap untuk kami keluar. Jangan memancing kami untuk kami yang cari. Kalau nonton-nonton di dalam YouTube kita semua bisa nonton. Oleh karena itu, kami tahu persis bahwa dalam suatu struktur kelembagaan pasti punya aturan mainnya. Oleh karena itu, perwakilan dari kepala BPN Kabupaten Alor bisa keluar kalau misalkan beliau sudah lari sendiri. Kalau ada dia yang keluar, begitu. Harus berani. Kita sebagai generasi Kabupaten Alor, kami mau orang-orang yang punya etika baik, orang-orang yang punya niat baik untuk membangun ini Alor. Kami akan merekomendasikan ini kepada Bupati Alor agar segera merekomendasikan pernyataan kami ini kepada lembaga yang berwajib untuk segera pecat kalau tidak pindahkan mafia-mafia model ini agar Kabupaten Alor ini bisa sejahtera masyarakatnya. Kalau masyarakat Kabupaten Alor hari ini masih ditindas, maka hari ini masyarakat tidak akan turun. Kami akan tetap untuk mencari dan memberikan solusi kepada pemerintah daerah hari ini. Kawan-kawan sekalian, BPN, teman-teman BPN, kami minta ada perwakilan. Banyak-banyak itu perwakilannya keluar. Jangan perwakilan. Kalau bisa teman-teman semua keluar, begitu. Supaya pimpinan cabang menyampaikan aspirasi kemudian menyerahkan tuntutan ini. Besok di kepala yang keluar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Mereka! Barang pertanahan Kabupaten Alor yang kami hormati, pada kesempatan ini mungkin sudah banyak sekali pernyataan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya pada kesempatan ini. Saya hanya ingin menekankan saja bahwa berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, ada indikasi keterlibatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dalam hal ini mendukung aksi-aksi maklar tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu mungkin saya berpikir hari ini lembagaan negara yang begini indah, yang begitu tinggi marwahnya hari ini, mungkin saya mau bilang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor kita ganti dengan Badan Pengkajian Nasional Kabupaten Alor. Karena dipimpin oleh pemimpin yang salah, pemimpin yang suka membicarakan tentang rasis. Sepakat kawan kawan? Sepakat. Teman-teman, saya mau sampaikan satu hal teman-teman. Kita jangan memelihara sebuah